Pasukan JDT sudah pasti inginkan kemenangan pada perlawanan malam ini. Oh, terlalu cantik. Jangan pertama untuk pasukan Selangor Third United. Terus cantik kali ini. Oh, tanah tol. Peluang. Mendapatkan bantuan ke belakang. Oh, Caio Cesar. Tinggi pula percubaan itu. Oh, itu dah. Jaringan penyaman untuk pasukan Johor Darul Ta'zim. Untuk Abu Hanifah. Oh, bahaya jaringan untuk pasukan Selangor Third United. Oh, cantik itu dah jaringan untuk pasukan Selangor Third United. Gol yang ketiga. Ah, kini baik rampasan 1-2-0. Cantik. Ah, terkena tiang. Luang kemasan untuk pasukan Johor Ta'zim. Ah, baik ada pintasan. Ya, saya lakukan tekanan. Jaringan penyamaan untuk Johor Ta'zim. Ini terus pertahanan untuk Johor Ta'zim Third United. Mereka juga di dalam tekanan. Oh, bahaya. Jarak yang agak begitu jauh. Tapi Azri ada kalah ruang untuk Azri. Ah, itu dah tolakan mudah untuk Abu Hanifah. Mereka juga bertahan dengan cukup baik daripada Johor Ta'zim ini. Leonardo masuk kali ini, percubaan terkena palang pula. Leonardo, cubaan kali ini, adakah baca? Oh, ho, ho, ho. Tak berjaya pula. Azrul Hadi. Oh, terlepas peluang untuk Kaya Cesar. Peluang untuk Yasin. Oh, daripada MJC 10. Oh, Kaya untuk Johor Darul Ta'zim. Tim setelah 6 kesalahan dilakukan Selangor Third. Dan kini ini masuk mudah untuk meletakkan jaringan yang ke-6. Sesuatu yang cukup baik. Aziz mendapatkan ruang ke sebelah kanan untuk Halioneto. Bahaya ketika ini. Tapi adakah jaringan? Oh, tidak percaya. Dalam penjaga telepon keluar. Halioneto ke sebelah kiri, terlepas pula untuk Sa'ab Lusane. Goal untuk Johor Ta'zim. Ah, itu dah satu lagi jaringan yang berjaya dihasilkan untuk gol yang ke-8.